السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين، وإلهام الملائكة المقربين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ونوح وإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم، أكرمنا بجودة الحفظ والفهم، وارزقنا الحكمة وثبات الذهن والعقل والحلم والعلم، والنجاح في الدنيا والآخرة بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. أما بعد، الحمد لله بشكر kita kehadir Allah Subhanahu wa Taala karena dapat kita sama-sama pada malam ini berada di dalam majlis ilmu setelah kita selesai menunaikan sembahyang fardu maghrib secara berjamaah. Kita bertakbir, berdoa, mengharapkan kerana Allah Subhanahu wa Taala dan Allah golongkan kita semua di kalangan hamba-hambanya yang bertakwa. Pada malam ini kita akan membahaskan satu tajuk yang amat penting menerusi kitab kita yang terkenal Al-Jawharul Mawhub. Tajuknya ialah kelebihan bertasbih. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain. Bab yang ke-22 pada menyatakan kelebihan tasbih. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasabbihuhu bukratan wa asila, dan mengucap tasbih olehmu akan dia, akan Allah Ta'ala, pagi-pagi dan petang. Surah Al-Ahzab ayat 42. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab, wasabbihuhu. Wasabbihu ialah fi'il amr. Fi'il amr yang menunjukkan satu perintah. Apabila perintah ini ianya memberi maksud umum. Setiap perintah ianya memberi maksud umum, iaitu bertasbihlah. Sama ada bertasbih di waktu pagi, bertasbih di waktu tengah hari, bertasbih di waktu petang, bertasbih di waktu malam, ataupun apa-apa keadaan pun. Justru itu dihuraikan secara detail, bukratan wa asila. Itu berzikir ini, bertasbih meliputi pagi dan petang, mana sepanjang hari. Kalau boleh bertasbihlah kamu kepada Allah Subhanahu wa Taala, bukratan wa asila. Asila memberi maksud petang, merangkumi malam. Yang kita baca asila, baca asila. Kadang-kadang orang baca salah, dia baca asila. Contoh kita, kalau kita selepas kita bertakbir pada ayyami tasyrik, Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira, subhanallah, berkata wa asila, bukan wa asila. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian kita baca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, wa asila, bukan wa asila, wa asila. Asila memberi maksud masaan, iaitu petang dan merangkumi malam. Baca biar betul-betul. Jangan kita menukarkan huruf alif kepada ain, ianya memberi maksud yang berbeza. Memberi maksud yang berbeza. Dan meriwayat oleh hakim bahawasanya Sayyiduna Talhah ibn Abdullah radhiyallahu anhu bertanya ia akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada makna subhanallah, maka sabdanya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanzihullahi min kulli su'in,
yakni menyucikan Allah Ta'ala daripada tiap-tiap kejahatan. Seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Talhah ibnu Abdullah radhiyallahu an telah berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tafsiri subhanallah subhanallah, ataupun dia tanya, subhanalladhi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi sayyidina Talhah ibnu Abdullah telah mengutarakan satu soalan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksud subhanallah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, subhanallah itu ialah maksudnya tanzihullahi an kulli su'in, suci Allah Ta'ala daripada segala bentuk keburukan. Tanzih makna menyucikan Allah Ta'ala, makna bersih Allah Ta'ala ni. An ini memberi masa an litarki wa bu'di, jauh daripada sebarang keburukan. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersifat dengan sifat kesempurnaan. Apabila kita membaca subhanallah, memberi maksud kita menafikan Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kekurangan. Maka kita ketika itu menyatakan bahawa sesungguhnya bagi Allah Ta'ala ini ada sifat salbiah. Sifat salbiah, mana sifat salbiah kita menafikan segala sifat yang tidak layak bagi Allah Ta'ala. Di antara sifat salbiah yang kita terjemahkan di dalam zikir kita ialah subhanallah. Subhanallah. Ataupun kita belajar ilmu tauhid, mukhalafatu ta'ala lil hawadis, adalah Allah Ta'ala menyalahi segala bentuk yang baru, segala makhlukat. Maka oleh sebab itu kita menyatakan tanzihullahi an kulli su'in, membersihkan Allah Ta'ala daripada sebarang bentuk keburukan. Maka Allah ni adalah bersifat dengan sifat kamalat, sifat kesempurnaan. Sifat kesempurnaan. Hadis ini telah dikeluarkan oleh Al-Imam Hakim radhiyallahu an, dan Imam Hakim menyatakan, hadza hadisun sahihul isnan. Hadis ini adalah dari sudut sanadnya adalah sahih. Walaupun ada beberapa pandangan di kalangan ulama hadis, kedudukan hadis ini, ada ulama kata hadis ini tidak kuat, tidak sahih, tapi Imam Hakim kata dari sudut sanad hadis ini sahih. Dari sudut sanadnya sahih. Ha, begitu. Begitu juga telah diriwayatkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, di antaranya diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Manakala riwayat daripada Abi Hurairah ia dhaif, riwayat daripada Imam Hakim sahihul isnad. Maka di sana menunjukkan bahawa terlalu banyak riwayat daripada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan atau menghuraikan maksud tasbih subhanallah. Subhanallah. Ada ulama menyatakan makna subhanallah, subhanallah, subhanallah dibaca kalimah subhanallah ianya adalah mansub berbaris atas kerana ia adalah maf'ul mutlak. Namanya maf'ul mutlak. Contohnya kalau kita kata darabtu zaidan darban, aku telah memukul si Zaid dengan satu pukulan. Jadi asalnya sabbahtullaha subhanallah, aku telah bertasbih kepada Allah dengan sebenar-benar tasbih. Apabila kita membaca sedemikian rupa, ianya memberi maksud khusus. Mengikut dalam kaedah usul fiqah, ia menunjukkan bahawa khusus, khusus kita mengesahkan, khusus kita membersihkan Allah Ta'ala, menyatakan bahawa Allah sunyi daripada sifat-sifat kekurangan. Iaitu Allah sahaja yang sunyi daripada sifat-sifat kekurangan. Apabila kita membaca subhanallah, ianya memberi maksud usabbihuka subhanallah ataupun subhasabbahtullah subhanallah, aku telah bertasbih kepada Allah dengan sebenar-benar tasbih. Sebenar-benar tasbih. Apabila kita telah menafikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sunyi daripada segala sifat-sifat kekurangan,
menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Oleh sebab itu bacaan selepasnya ialah Alhamdulillah. Alhamdulillah itu menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Oleh sebab itu dibaca Alhamdulillah, segala puji adalah bagi Allah, menunjukkan sifat kamalat, sifat kesempurnaan bagi Nabi, bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, dapatlah kita faham menerusi hadis yang diriwayatkan daripada Sayyiduna Talha Ibn Abdullah, menghuraikan subhanallah menerusi hadis Nabi SAW yang telah kita baca. Bila kita baca selepas ini subhanallah, subhanallah, maka tergambarlah kepada kita maksud dan terjemahannya ialah tanzihullahi an kulli su'in, tanzihullahi an kulli su'in, bahawa Allah subhan tanzihullahi, iaitu bersihnya Allah daripada segala keburukan. Dia bukan min dalam hadis an, dalam pada hadis ialah an riwayat Talha. Adapun riwayat daripada Abi Hurairah baru min. Kalau riwayat daripada Talha Ibn Abdullah, tanzihullahi an kulli su'in. Riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, tanzihullahu min kulli su. Maka terdapat dua riwayat, satu an memberi maksud an litarki wa bu'di, meninggalkan, menjauhkan segala bentuk kejahatan, segala bentuk keburukan. Kalau kita baca min, iaitu menghuraikan bahawa Allah Subhanahu wa taala ini bersih. Bersih daripada apa? Huraiannya min itu sebagai huraian min kulli su'in, daripada segala bentuk kejahatan dan keburukan. Dua-dua adalah terdapat riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Imam Al-Qami rahimahullahu taala, wa subhanallah ma'nahu tanzihullahi amma la yaliqu bihi min kulli na'tin. Kata al-Imam al-Qami rahimahullahu ta'ala, maknanya, makna subhanallah, menyucikan Allah Ta'ala daripada barang yang tiada patut dengan dia, daripada tiap-tiap sifat kekurangan. Jadi huraian ulama yang lain, di antaranya Al-Imam Al-Qami rahimahullah ta'ala, menyatakan maksud subhanallah ialah tanzihullah, membersihkan Allah Ta'ala ini, amma la yaliqu bihi, daripada sesuatu yang tidak layak baginya. Tidak layak baginya. Dan sudut apa? Min kulli na'tin, daripada segala sifat-sifat kekurangan. Oleh sebab itu ayat Al-Quranul Karim yang menceritakan tentang peristiwa Isra' wal Mi'raj dimulakan dengan subhana. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermula daripada Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa ini, dimulakan dengan subhana. Maknanya bahawa cerita ini bukan cerita karun, bukan mengarun, kerana Allah Ta'ala telah memulakan dengan kalimah subhana, memberi maksud membersihkan Allah Ta'ala daripada sifat kekurangan. Ini bukan cerita dongeng, bukan cerita reka-reka, ini cerita benar. Apa yang diwahyukan dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, semayang lima waktu, adalah benar. Begitu. Dimulakan dengan subhana. Dimulakan dengan subhana. Menusi apa yang telah dihuraikan oleh Imam Al-Qami, maksudnya membersihkan Allah daripada sesuatu yang tidak layak baginya. Allah Subhanahu wa taala mukhalafatu ta'ala lil hawadis, maka tak sama dengan benda yang baru. Tergambar saja di pemikiran kita begini-begini, itu semua tak betul. Dah begitu. Mala aynun ra'at wala uzunun sami'at wala khatra ala qalbil bashar. Cerita tentang Allah Ta'ala ni, cerita tentang syurga, cerita tentang neraka, walaupun tergambar begini-begini, semua tak betul. Wala aynun ra'at, mata sekarang ni terpandang begini, bila diceritakan Allah tangan, Allah kaki, apa semua, menghantar, meletakkan kakinya di dalam syurga, kaki-kaki tergambar semua, semua tak betul.
Bahawa Allah duduk begini-begini, semua itu adalah makhluk. Tergambar saja, semua tak betul. Wala ainun ra'at, wala udhunun sami'an. Dan tidak telinga yang telah mendengar. Terdengar begini, begini, begini. Oh, semua tak betul. Takkan sama begitu. Begitu juga dalam syurga. Dalam syurga. Kita tak boleh reka-reka syurga ni. Ha. Ada ustaz ni reka syurga-syurga macam hotel dalam Malaysia lah. Ada 5 bintang, kena register dulu. Semua karut belakang. Ha. Ustaz ni mengarut. Ha. Dalam mencerita perkara yang tidak benar. Ha. Macam hotel Malaysia lah. Macam hotel dalam dunia lah. Tak boleh. Syurga ini adalah benda ghaibiat. Kita baca Al-Mutawhid, benda-benda ghaib, kita beriman kepada Allah Ta'ala. Dan syurga yang digambarkan ini tidak tergambar di pemikiran kita dan tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga. Wala khatra ala qalbil bashar, dan tidak pernah terlintas dalam hati. Terlintas begini, tak sama. Ha. Kita terlintas, oh begini, 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 begini. Tak boleh. Dia takkan sama punya. Neraka begini, begini, begini. Ha, kita kiaskan. Pun tak boleh. Ini dia sudut ilmu tauhid. Ha, kita pun dengar ke orang, orang pun dengar, gelak ketawa, ha, kemudian hantar pula forward kat kawan, ha, ini cerita, ini semua benda tauhid, jangan main-main. Ha, cerita syurga neraka adalah berkaitan ilmu tauhid. Ilmu tauhid mesti kita faham, ianya mesti dalil yang jazim, putus. Kita mengaji ilmu tauhid mesti dalil yang putus, yang betul-betul solid daripada Allah Ta'ala ataupun daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang sahih dan tidak boleh direka-reka. Inama pun ilmu tauhid, apa pembahasan ilmu tauhid? Dia antara pembahasan tentang ilahiyah ketuhanan, dia antara pembahasan tentang nubuat kenabian, dan yang ketiga pembahasan ilmu tauhid ialah ghaibiyat. Beriman adanya syurga, beriman adanya neraka, beriman adanya kursi, beriman adanya arasy. Tapi semua ini tak boleh kita gambar-gambar begini. Sebab itu ghaibiyat. Hanya kita wajib beriman. Ha. Boleh pula whatsapp-whatsapp dalam syurga. Ha. Mak Hajinya makan apa sekarang? Dia kata. Pak Haji pun dalam syurga. Seronok dengan bidadari. Eh, awak dengan bidadari ya? Aku ni? Makcik-makcik pun gelak ketawa. Oh, bagus, bagus tak ceramah. Ha. Boleh ke begitu Haji? Ilmu tauhid jangan main-main. Gelak ketawa dalam perkara yang dilarang oleh Allah. Gelak ketawa dalam perkara yang bercanggah hukum syarak. Maka perkara ini perkara mungkar. Perkara mungkar. Yang perlu dibentras. Jangan mereka-reka. Oleh sebab itu, kasirul khutaba, ramainya orang berceramah di akhir zaman. Penceramah khutaba'u ummati kasirun. Penceramah di kalangan umatku memang ramai. Tapi belum tentu betul. Ha. Belum tentu betul. Oleh sebab itu kita kena membezakan. Ini ilmu tauhid. Ini ilmu fiqah. Ini ilmu sirah. Ini pelawak nama dia. Ha, ini pelawak. Begitu. Ha, jangan. Ha. Saya cukup takut dalam membabitkan ilmu tauhid. Ha. Itu sebab kalau kita mukaddimah ilmu tauhid, jaga-jaga dia kata. Oleh sebab itu kalau kita baca kitab Aqidatul Najin, dia menggunakan bahasa lama ubaya-ubaya. Mana intabih-intabih. Berjaga-jagalah kamu di sudut ilmu tauhid. Ubaya-ubaya. Mana intabih-intabih. Dulu ada sahabat saya masa pondok lanai, dia baca salah. Ha, Tok Guru suruh baca, baca. Dia baca ubay-ubay-ubay kira-kira. Nenek kita ubaya. Ha, jadi tuan guru kata bukan ubay, baca ubaya-ubaya. Mana intabih, intabih, intabih. Jaga-jaga. Lambat tauhid ni jangan direka-reka. Mesti ada dalil daripada Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah tu begitu Haji Rahman. Kalau ada orang ceramah gelak-gelak, jangan hantar kat saya. Ha, jangan hantar. Bab-bab tauhid ni saya tak akan terima punya. Ha. Kerana benda-benda karut ni kita terpaksa berjawab-jawab depan Allah Ta'ala besok. Ha, jawab depan Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Dan seterusnya lagi, kata Abu Zar radhiyallahu an. Imam Abu Zar radhiyallahu an telah menghuraikan pula
Aku berkata bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa perkataan yang terlebih kasih kepada Allah Azza wa Jalla? Kalimah Azza wa Jalla ianya adalah di antara sifat Allah. Disebut dalam kitab Ummul Barahim, kalimah Azza wa Jalla itu ialah sifat Aziz wal Jalil. Bila kita sebut Allah Azza wa Jalla, maka kita hendaklah memuliakan Allah. Oleh sebab itu kita sebut Allahu Subhanahu wa Ta'ala, Allahu Azza wa Jalla. Sebab Allah adalah bersifat dengan sifat kesempurnaan. Kita mesti memuliakan Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Disebut dalam kitab Tauhid, kalau boleh kita gabungkan Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Bukan Allah Allah saja, salah Allah Allah ni sama macam makhluk. Ataupun setengah orang kata, kata Allah, katanya, katanya. Jangan. Begitu juga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, dia kata, dia tu siapa? Kita kadang-kadang menyebut nama nabi-nabi alaihi wassalatu wasallam. Adam berkata, Nuh kata. Nuh tu siapa? Nuh tu nabi. Nuh alaihi salam, Adam alaihi salam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun cara, janganlah kita sampai merendahkan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba kita tidak memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun karang buku, saya tidak menyebut sallallahu alaihi wasallam supaya buku ini boleh dibaca oleh semua bangsa. Kita mesti membezakan bahawa orang lain bila baca buku orang Islam ni, dia memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam, kalau orang tanya kenapa kamu memuliakan nabi kamu sehingga disebut sallallahu alaihi wasallam, kerana nabi kami tidak sama seperti nabi kamu. Nah, kamu muliakan nabi kamu tidak seperti nabi kami. Nabi sallallahu alaihi wasallam dialah seorang pemimpin, dia seorang juga panglima perang, dia juga seorang doktor, tibbun nabawi, dia juga ketua kepada ahli keluarga. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam meliputi syama'il kesempurnaan. Oleh sebab itu kami muliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kamu buktikan bahawa yang kamu dewa-dewakan itu mana dia? Begitu. Sebab itu Allah memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga Allah berselawat dan salam ke atasnya. Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba kita umat ni panggil Muhammad Muhammad saja. Hai. Kurang adab nama dia. Orang Arab sebut qalilul adab. Qalilul adab. Haji Rahman kalau ada gelaran Tan Sri, saya kata Haji Rahman, berubah muka Haji Rahman. Berubah kalau depan-depan orang ramai. Tuan Haji, macam mana? Berubah. Tan Sri, apa khabar? Alhamdulillah. Itu manusia, bukan manusia. Dia kata jangan-jangan panggil aku. Tapi tak panggil, berubah muka. Panggil juga. Dia kata mula-mula, Allah gelilah ustaz panggil datuk-datuk. Dia kata. Dia cakap begitu. Dah lama-lama kita tak panggil datuk. Ya aku ni datuk. Kau agak senang ke dapat datuk? Kau agak senang dapat datuk? Hormat. Hormat. Tapi kita dengan Allah, kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu kita tengoklah kitab kita mengajarkan cara kita beradab. Itu Allahu Azza wa Jalla. Azza wa Jalla ni termasuk sifat yang wajib bagi Allah. Itu. Apakah perkataan terlebih kasih kepada Allahu Azza wa Jalla? Sabdanya, barang yang dipilih Allahu Subhanahu wa Ta'ala bagi malaikahnya, iaitu Subhanallahi wa bihamdih, Subhanallahil Azim, Maha Suci Allah dengan kepujiannya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Ini di antara kalimah yang mulia. Kalimah yang mulia. Muslimin dan muslimat, hafizakumullah. Terdapat beberapa riwayat tentang asal usul kalimah subhanallah ini. Walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Katanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tak kala mencipta arasy, memerintahkan hamalatul arsy, para malaikat yang menanggung arasy ini, menanggungnya.
Hamalatul Arshi. Allah Rabb Jibril wa Mikail wa Israfil, di antara nama malaikat Hamalatul Arshi. Begitu malaikat Kurubiyin ni. Maka bila nak ditanggung arasy ini, ianya berat. Fasaqula alaihim, maka dia rasa berat dan boleh tidak dapat tertanggung arasy ini. Sebab arasy ni besar. Faqala Allah Ta'ala qulu subhanallah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada malaikat Hamalatul Arsy yang menanggung arasy ini, ucaplah subhanallah. Faqala al malaikatu, para malaikat membaca subhanallah. Bila baca subhanallah wa tayassara alaihim hamlu, maka memudahkan mereka menanggung arasy Allah. Wa ja'alu yaqulun tulal dahri, maka para malaikat Hamalatul Arsy ini sentiasa berzikir subhanallah subhanallah subhanallah. Sehinggalah Allah mencipta Nabi Allah Adam alaihi salam. Bila mana Allah cipta Nabi Allah Adam alaihi salam, ketika itu Nabi Allah Adam alaihi salam bersin. Alhamahullahu Ta'ala qaula alhamdulillah. Bila bersin saja, kalau orang tanya Haji Rahman, siapakah makhluk yang pertama membaca alhamdulillah selepas bersin, iaitu Nabi Allah Adam alaihi salam. Maka Nabi Allah Adam membaca alhamdulillah. Allah ilhamkan Nabi Allah Adam alaihi salam. Faqala Allah Ta'ala yarhamuka rabbuk, telah merahmati engkau hai Adam oleh Tuhan kamu. Maka Allah merahmati kamu kerana membaca alhamdulillah tadi. Walihaza khalaqtuka, justru itulah aku telah menciptakan kamu hai Adam, kerana kamu memuji aku. Allah telah ilhamkan Nabi Allah Adam AS pun baca alhamdulillah. Faqalatil malaikatu, maka para malaikat telah menambahkan daripada subhanallah dan ditambah selepas itu pula alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka berpanjanganlah para malaikat berzikir subhanallah walhamdulillah. Sehinggalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutuskan Nabi Allah Nuh alaihi salam. Apabila sampai kepada zaman Nabi Allah Nuh alaihi salam, kaum yang pertama yang menjadikan patung itu sebagai sembahan ialah umat Nabi Allah Nuh. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewahyukan kepada Nabi Allah Nuh alaihi salam supaya menyuruh pengikutnya ataupun kaumnya mengucap kalimah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Maka selepas itu para malaikat pun telah menambahkan lagi zikirnya, tasbihnya, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Maka berterusanlah mereka membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, sehingga Allah mengutuskan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Maka apabila Allah mengutuskan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dan Allah memerintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam menyembelih anaknya. Karena Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dalam keadaan usia yang begitu lanjut, lambat mendapat anak, berdoa kepada Allah Ta'ala supaya dikurniakan anak. Bila dapat anak ni, kasihnya diuji oleh Allah. Adakah kamu kasih kepada anak atau kasih kepadaku? Sebab aku telah gelarkan kamu wahai Ibrahim alaihi salam Khalilullah, iaitu teman Allah. Teman rapat begitu. Kedudukannya Khalilullah. Sekarang adakah cinta kepada Allah ataupun sudah kurang sedikit? Maknanya, kamu adakah menumpukan perhatian kepada anak kamu Ismail ataupun betul-betul cinta kepadaku? Oleh sebab itu Allah uji Nabi Allah Ibrahim AS. Dalam keadaan Nabi Allah Ismail ketika itu berumur 13 tahun. Sarah 13 tahun. Kalau suruh sembelih umur 13 tahun ni, kalau kita ni badan lengur-lengur, anak umur 13 tahun, kalau pijak belakang, terasa
Suruh naik belakang pijak, gitu. Kalau picit pun terasa picit. Sebab anak ni boleh bawa sana, boleh tolong bawa angkat. Tiba-tiba disuruh dikorbankan. Ay. Ketika itu menguji iman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Justru Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun. Apabila Allah telah menguji Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bikalimatin, bukan satu ujian Nabi Allah Ibrahim diuji oleh Allah, banyak ujian, bikalimatin banyak, fa atammahun, Nabi Allah Ibrahim dapat menyempurnakan semua ujian tersebut dengan sabar. Jadi di antara ujian yang besar menyembelih anaknya Nabi Allah Ismail alaihissalam, yang kita telah mengambil sejarah tersebut dan menjadi syariat juga di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibadat korban. Termasuk hari-hari tasyrik ini. Maka apabila diperintahkan oleh Allah Taala melakukan ibadat korban, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam nak mengorbankan anaknya Nabi Allah Ismail alaihissalam, kubana Allah telah tebuskan dengan satu kibas yang berada dalam syurga. Ada yang mengatakan, riwayat menyatakan bahawa kibas tersebut ianya sudah diternak dalam syurga selama 40 sanatan, iaitu 40 tahun. 40 tahun kibas ni. Falamma ra'al kibas, bila Nabi Allah Ibrahim terpandang yang disembelihnya adalah kibas, Allah telah tukarkan, wa fadainahu bidhibhin azim, telah kami tebuskan Nabi Allah Ibrahim AS dengan sembelihan yang agung. Itu kibas. Bila ternampak kibas, Nabi Allah Ibrahim pun bertakbir, Allahu Akbar. Itu syariat ketika korban kita, Allahu Akbar, kecuali orang yang berkorban. Kalau orang yang berkorban, baca, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Menerusi hadis Nabi SAW beritahu kepada Fatimah Zahra radhiyallahu anha. Jadi oleh sebab itu, bila Nabi Allah Ibrahim menyebut Allahu Akbar, itu sebab kita takbir Allahu Akbar. Bila kita sembelih pun Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar tiga kali. Bismillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma hadhi minka wa ilayka fataqabbal minna ya arhamar rahimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bahawa kita sembelih. Bahawa kita sembelih di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu mula takbir tiga kali, kemudian kita baca bismillah, kemudian berselawat ke atas junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita berdoa, Allahumma hadhihi minka, ya Allah, korban binatang ini daripada engkau. Allahumma hadhihi minka wa ilaika, dan kami serahkan kepada engkau ya Allah. Fataqabbal minna, terimakanlah daripada kami. Ada tujuh orang yang bersama ni, tujuh-tujuh diterima. Ya arhamar rahimin, wahai Tuhan yang Maha Pemurah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, karena di situ digabungkan dengan doa. Di antara sunat yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu kita dengan berdoa kepada Allah Taala, insya-Allah khair kita punya. Binatang kita khair gitu. Sebab kita dah menyebut pada Allah Taala, ini daripada engkau dan kami serahkan. Binatang yang kita sembelih itu rasanya sedap, rasanya enak, tak ada bau, tak ada apa semua, sebab kita ikhlas. Sebab kita ikhlas. Sebab kita berdoa kembali, maka Allah akan berikan kepada kita yang terbaik. Yang terbaik, begitu. Tapi kalau kita tidak membaca doa, ikut petua orang tua-tua, dengan jangan terkangkanglah, kena lipat begini, kena mandilah dengan limau, semua karut belakalah. Kalau ada kata kalau nak sembelih, mandikan lembu tu dengan limau. Dah tu jangan macam tu, kena kapit gini. Nanti kata kalau kemaluan kau telur kau terbuka, dia kata berbau, lamu dia berbau. Siapa ajar ni, saya nak tanya? Siapa ajar? Ada dia ajar dalam hukum fiqh? Tak ada dia ajar. Yang melipat-lipat itulah berbau dia punya lamu. Daging yang berbau, dagingnya jadi keras, tidak enak dimakan. Sebab kita tak ikut sunnah. Tidak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah lebih baik diajar supaya kita beruduk gitu. Dan hendaklah dibukakan tali selepas kita sembelih.
Saya balik kampung baru ni, saya cakap, malam tu dia suruh ceramah. Saya ceramahkan macam mana cara sembelihan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas sembelih, buka semua tali supaya ia kembali kepada Allah dalam keadaan baik. Mana dia keluar? Keluar darah dia. Ya. Maka dia tidak meneran begitu kuat. Kalau tali tidak dibuka, dia maka daging jadi keras. Dia keras. Cuba Haji kena ikat tengok. Ada. Dia jadi keras dagingnya. Bila dagingnya keras, darah tak banyak keluar yang busuk-busuk ni, menyebabkan daging berbau, lalat banyak datang. Kita pun tak sanggup nak makan. Dah macam-macam lalat datang seluruh dunia. Lalat ni pun tak tahu yang besar-besar datang. Kenapa ni? Kerana kita tak ikut sunnahnya. Oleh sebab itu sunnahnya hendaklah dibukakan tali dengan segera. Kalau ikutkan, kalau kambing tak ikatlah. Tak adanya bangun insya-Allah. Kalau kita ikat insya-Allah dia boleh bangun. Tapi kalau tak ikat insya-Allah dia tak bangun. Itu sebab unta kalau kita sembelih dia tak ada ikat. Bila kita potong begitu darahnya kelebung. Dia terus rebah. Sebab darahnya senang keluar. Ini dia ajar. Bukan kapik-kapik gitu. Kapik. Macam-macam ni tak bolehlah darah. Ini walaupun ada diajar oleh ulama contohnya. Kalau kita takbir itu kita berniat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Supaya darah yang ada dalam ni keluar. Begitu. Darah ni juga adalah menjadi saksi. Dan dia akan keluar dalam keadaan membesarkan, memuliakan Allah Ta'ala. Semua yang busuk, yang hamis, yang apa semua lemak-lemak ni keluar habis. Yang tinggal adalah yang sedap, yang enak. Bila kita lapar, tak ada nampak lagi lemak-lemak dia. Dia kadang-kadang bila kita lapar, banyak lemak. Oh, kacau. Tapi kalau kita lapar, dia cantik semua. Ketika mana kita takbir tadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Minta ke Allah Ta'ala. Ini aku serahkan kepadamu, ya Allah. Ini guru saya ajar begitu. Tak ada nak kapit-kapit, apa semua tak ada. Begitu. Alhamdulillah khair. Kita pun khair sini, Alhamdulillah. Begitu. Alhamdulillah, orang kata, Alhamdulillah Ustaz, tahun ni saya tengok di kampung saya, tak ada seko pun lalat. Bayanglah buat tengah-tengah dalam kebun getah, dulu dengan lalatnya, dengan apa semua, bau terlampau busuk. Begitu. Kenapa? Kerana kita tak betul cara. Tak betul cara. Kalau betul apa yang dibuat oleh orang dahulu, kita boleh terima. Tapi kalau tidak berlandaskan Quran dan hadis Nabi SAW dan tidak ada panduan. Saya kata orang yang berkorban ni bukan suruh kita bertakbir. Ini adat orang Melayu. Bila orang tengah sembelih ni, orang korban, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang yang berkorban dibaca inna salati. Bahawa Allah Subhanahu wa taala tengok lillahi taala inna salati wa nusuki ni ibadatku ya Allah wa mahyaya wa mamati hidupku dan matiku lillah. Nampak ni ada 7 orang yang bersama 7 semua lillah, maka semua ini diterima oleh Allah. Jadi binatang kita dimuliakan oleh Allah Taala. Nampak ni binatang pun jadi seronok. Binatang pun bila kita letak pisau pun dia redha. Sebab apa? Ini lillah. Nampak ni? Tak ada lama begitu. Letak je pisau, dia pun terima. Kerana ini lillah. Lillah dia pun tahu. Niat-niat orang ni, dia tahu. Gitu. Ini di antara yang diajar dalam syariat kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Bila Nabi Allah Ibrahim AS membaca Allahu Akbar, faja'alu yaqulun. Sejak itulah para malaikat juga berzikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi Abang Rahmat sekarang ni fahamlah apa yang terpapar di hadapan kita ketika bulan Ramadan. Baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tahu asal usulnya. Tahu asal usulnya. Bermula daripada subhanallah, kemudian yang kedua alhamdulillah, kemudian la ilaha illallah, kemudian last sekali Allahu Akbar. Oleh sebab itu ianya mempunyai kelebihan yang amat besar. Ini telah diriwayatkan daripada Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian disambung sampai ke zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma haddatsa Jibril alaihi salam bihadzal hadis.
Bila Jibril alaihi salam memberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sejarah subhanallah walhamdulillah Allahu akbar, qala ta'ajjuban, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan terpegun. Makna ta'ajjub dengan kelebihan kalimah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah ini. Wallahu akbar. Terus Nabi sallallahu alaihi wasallam menambah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam terus membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Faqala Jibrilu. Jibril alaihi salam berkata, gabungkanlah kalimah ini dengan kalimah sebelum itu. Ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, maka cukup sempurna kalimah ini. Ini yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Sebab itu besar kelebihannya. Besar kelebihannya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, ما على الأرض رجل يقول لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Satu satu ni. إلا غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. Tiada di atas bumi lelaki yang mengucap ataupun berkata la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah, malangkan diampun segala dosanya dan jikalau ada ia seumpama buih di laut sekalipun. Nampak? Ini semua dosa-dosa kecil. Semua dosa-dosa kecil. Hadis ini telah diriwayatkan, dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dan juga telah diriwayatkan oleh Imam Hakim. Hanya Imam Hakim telah terdapat satu riwayat subhanallah walhamdulillah. Kalau riwayat Imam Hakim dia ada satu tambahan subhanallah walhamdulillah. Mana riwayat daripada Imam Hakim. Jadi kelebihannya ghufirat zunubuhu, diampunkan dosa-dosanya. Kita mengaji dalam keedah ilmu usul fiqah, setiap mudah wa mudafun ilaih memberi maksud umum, iaitu sesuatu yang disandarkan. Contohnya ghufirat zunubuhu. Zunubuhu itu zunub, dosa. Hu ni seorang tadi, sama ada lelaki atau perempuan yang berzikir ataupun bertasbih ni. Ini dinamakan mudaf wa mudafun ilaih dalam bahasa Arab, mana disandarkan. Bila kalimah ini disandarkan, ia akan menjadi maksud umum. Tadi saya telah hurai di surau Mahmudiyah. Apabila kita membaca sahaja tasyahud, Assalamualaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillah. Ibadillah ini digabungkan, disandarkan hamba-hamba Allah. Barang siapa membaca tahiyat ini, disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ianya akan meratakan ataupun disebarkan, dicurahkan kelebihan salam ini, sejahtera ini ke semua hamba-hamba Allah yang soleh sama ada di langit ataupun di bumi. Jadi bila kita baca contohnya dalam tasyahud tadi, A baca, B baca, C baca, sampai ramai orang dalam dunia ini membaca tasyahud, sama ada ketika tasyahud awal ataupun tasyahud akhir, Assalamualaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina. Nah, sejahtera ke atas kami. Wa ala ibadillahi salihin. Dan juga hamba-hamba engkau ya Allah yang salih. Maka bila kita baca ni, Allah akan memberikan kesejahteraan, selamat daripada azab Allah, mendapat rahmat Allah. Siapa dia? Hamba-hamba Allah sama ada di langit dan di bumi. Semua hamba Allah yang soleh dapat.
seluruh dalam dunia ini dan juga di langit dan di bumi. Itu kelebihannya. Kelebihannya. Jadi kalau kita sembahyang, kita jadi orang soleh, sentiasa mendapat sejahtera. Walaupun kita contohnya dalam keadaan kita ini tidak beribadat ketika itu, ada orang lain beribadat. Kita sembahyang pada maghrib, orang lain sembahyang pada zuhur. Orang kita habis sembahyang maghrib, orang ni waktu malam contohnya. Tak sembahyang ketika itu. Waktu mereka tidur, kita pula sembahyang. Waktu kita tidur, orang sana sembahyang. Waktu kita sembahyang, orang ni pula dalam keadaan sedang bekerja. Semua semakna seluruh dalam dunia ini sentiasa mendoakan sepanjang waktu mendapat sejahtera daripada Allah Ta'ala selagi mana hamba Allah mendirikan solat. Allahu Akbar. Ini disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita baca pada pagi tadi kuliah doa di surah Mahmudiyah Ustaz Sudin. Allahu Akbar. Dan kita telah ajarkan syarat-syarat membaca tasyahud akhir. Sebab dia bukan boleh main-main, sebab dia rukun qawli. Rukun qawli. Seterusnya kita lihat lagi. Dan pada satu riwayat. Jadi sebelum kita huraikan, di sini menunjukkan bahawa dosa kecil yang diampun oleh Allah Ta'ala kena buih di lautan. Contoh kalau kita pergi ke Kelebang sekarang ni. Jadi kita tengok pukulan ombak. Bila ombak ni pukul begitu, maka buih ni pergilah ke sana. Naik pantai. Kemudian ombak pun surut, dia pun turun. Kemudian pukul pula, pergi pula sana. Maka boleh dibawa ke sana ke sini, itu menunjukkan bahawa ianya kecil. Ianya ringan. Maknanya diumpama buih di lautan walaupun banyak, tapi buih ini menunjukkan benda yang ringan boleh pukul sana pukul sini, menunjukkan dosa kecil. Dosa kecil dengan bertasbih, tapi kena faham apa yang kita baca tasbih tersebut, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan ampunkan dosa ini. Tapi dosa besar memerlu kepada taubat nasuha. Dan pada satu riwayat, tiada di atas bumi seorang yang berkata la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah, malangkan dikafarahkan daripadanya akan segala kesalahannya, dan jikalau ada ia seumpama buih di laut sekalipun. Kalau merujuk di dalam kitab Ummul Barahim dan juga karangan syekh yang terkenal Syekh Nawawi Bantani dalam kitab Kashifatul Saja fi Syarhis Safinatil Naja, beliau menyatakan bahawa sesungguhnya la ilaha illallah yang kita ucap ni kena tahu makna. Baru boleh mendapat pahala. Tahu tuntutan la ilaha illallah. Adapun tasbih yang lain, ianya boleh mendapat pahala. Tapi la ilaha illallah, ianya mesti tahu tuntutan. Mana yang wajib, yang mana mustahil, yang mana harus. Kerana tuntutan kalimah la ilaha illallah ini, di dalamnya ada ilmu tauhid. Jadi sekiranya ianya tidak tahu makna, dia kata, maka tidak mendapat apa-apa pahala. Ini pandangan para alim ulama. Dulu saya dah huraikan di Masjid Al-Azim apa yang telah disebut oleh Syekh Nawawi Bantani dalam kitab Kashifus Saja. Maknanya kita menuntut ilmu tauhid, kita belajar ilmu tauhid, tahu tuntutan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia boleh menghapuskan dosa. Boleh menghapuskan dosa. Bukan sekadar di mulut, dia kata. Jikalau ada ia seumpama buih di laut sekalipun. Dan daripada Hasan radhiyallahu anhu, riwayat daripada Hasan pula, katanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu hajatun 'inda makhluqin falyaqif 'ala yaminihi wal yaqul hadhil kalimat wa hiya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim fa huwa haqqi rabbi ma qalaha 'abdun illa qadallahu hajatahu allati yatlubuha ka'inan ma kana min umuri dunya wal akhirah wala yamutu hatta yara maq'adahu fil jannati kadha fi riyadhis salihin. Maksudnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Barang siapa ada baginya hajat pada makhluk. Kita ni ada berhajat kepada seseorang. Nak baca doa apa? Ustaz, apa doa nak baca? Saya nak temu duga ni. Saya ni ada hajat nak jumpa orang sekian-sekian ni. Ini penting lah. Maka kembalilah pada hadis Nabi SAW. Nabi SAW telah mengajarkan kita satu zikir. Zikirnya, maka hendaklah ia berdiri. Dan daripada pihak kanannya, mana pihak kanan orang yang kita berhajat tadi, kalau boleh berdiri sebelah pihak kanannya, ke kanan. Dan membaca ia atau berkata ia akan segala kalimah ini, iaitu subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Orang kita Melayu ni kadang-kadang saya dengar billahil aliyyul azim, baca billahil aliyyil azim. Jadi sifat bagi Allah. Billahi, bukan billahu. Billahi al-aliyyi. Allahu al-aliyyu. Begitu. Allah al-aliyya. Dia kena ikut urutan sebelum itu. Billahil aliyyil azim. Aliyyil azim. Baca ni. Kalau kita ada hajat kepada makhluk, baca ni insyaAllah Allah permudahkan. Maka demi sebenarnya Tuhanku, Nabi SAW bersabda, fawahaqqi Rabbi, maka demi sebenarnya Tuhanku, tiada berkata akan dia seorang hamba melainkan ditunaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Kalau kita baca dalam keadaan yakin, tak payah jampi macam-macam jampi lah. Jampi orang Melayu macam-macam jampi. Semua jampi pantun. Jampi pantun. Ada kadang-kadang susunan macam-macam. Bismillahi qadha hajati wa man ra'ani yuhibbuni wa man takallamtu ilahi qadha hajati, bismillahi qadha hajati. Ini semua susunan para alim ulama. Ada ulama sambung dengan bismillah, bismillah. Bismillahi qadha hajati man ra'ani yuhibbuni. Dengan nama Allah ini, barang siapa lihat pada aku, dia suka dengan aku. Walaupun orang temuduga dia dah penat dah ujung, tapi tengok, ceria pula dia. Begitu. Wa man ra'ani yuhibbuni wa man takallamtu ilaihi qada hajati. Mana-mana orang bercakap dengan aku, selesai masalah. Begitu. Bismillahi qada hajati. Dengan nama Allah, telah Allah tunaikan segala hajatku. Ini doa para alim ulama. Doa para alim ulama. Ulama menyusun kelebihan Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita lebih baik kita baca dulu apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah walhamdulillah. Saya rasa bismillah tu dulu saya dah hurai dalam kelebihan bismillah. Kelebihan bismillah dalam kitab ni. Berapa tahun yang lepas? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar tadi, kalau kita baca, iaitu ditunaikan oleh Allah Ta'ala akan hajatnya, yang dituntut akan dia barang hajat, ada ia daripada pekerjaan dunia dan akhirat. Di luar pun tak apa. Maknanya kalau kita ni lepas sembahyang hajat, kita membaca zikir ini, kita pun tahu sejarah-sejarah yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, insyaAllah Allah mustajabkan. Dan tiada mati ia hingga melihat ia akan tempat di dalam syurga. Allahu Akbar. Baca zikir ni pun Allah berikan kelebihan satu kedudukan dalam syurga Allah. Untuk lebih lanjut lagi huraiannya, dia kata, silalah rujuk dalam kitab Riyadus Salihin karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Riyadus Salihin, hadis-hadis Nabi SAW yang telah disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, namanya Riyadus Salihin, taman-taman syurga. Taman-taman syurga. Dia ada 4 jilid yang disyarahkan, sebanyak 4 jilid. Terjemahannya 2 jilid. Hadis ini panjang, Riyadus Salihin. Panjang. Walaupun ada ringkasan, kita baca yang asal. Karena ia adalah berdasarkan hadis Nabi SAW. Yang pertama dalam bab ikhlas. Dulu syekh saya, Syekh Rabih Misri. Syekh Rabih Misri, guru saya ni, dia Quran hadis ni. Saya kata saya nak mengaji kitab Minhajul Qasidin di Imam Al-Maqdisi. Dia kata,
baca berdasarkan Quran dan hadis. Ilmu tasawuf yang berdasarkan Quran hadis. Ya, kita apa? Riyadus Salihin. Saya kata saya nak mengaji kitab lah. Dia kata Riyadus Salihin. Maknanya dia mengajarkan. Barangkali bila kita mengaji kitab Minhajul Qasidin, apa yang kita pelajari tentang ilmu tasawuf, ianya banyak kata-kata para alim ulama. Sehingga kita mengenepikan dalil pada Nabi SAW. Barangkali ada tujuan dan matlamat Tok Guru saya ni, Syekh saya, Syekh Rabi Basri, untuk mengajarkan kepada saya, walaupun kita menceritakan tentang tasawuf, tasawuf ini ada sandarannya Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Sekarang baru saya terasa. Dulu saya mula-mula tak suka. Kenapalah kitab Riyadhus Salihin? Riyadhus Salihin ni hadis saja. Apa itu ikhlas, apa itu syukur, apa itu tawakal. Nak menunjukkan kepada kita ilmu tasawuf dia adalah sandarannya Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita Riyadhus Salihin karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, seorang ulama yang terkenal yang telah mendapat Lailatul Qadar. Umur 45 tahun kembali rahmatullah, tapi karangannya menakjubkan kita. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanallah wa bihamdihi fi yawmin mi'ata marratin khuttat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahri. Maksudnya barang siapa berkata subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih. Kita lalu lepas tahlil aja baca subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih. Sebenarnya nak ajarkan kita bila-bila masa baca. Baca banyak mana? Pada satu hari sebanyak 100 kali. Nescaya dihapuskan segala kesalahannya. Dan jikalau adalah seumpama buih di laut sekalipun. Ini dosa-dosa kecil. Barangkali kita tertanya-tanya. Tertanya Haji Rahman kan tanya, Ustaz, boleh baca separuh-separuh tak? Boleh baca separuh-separuh. Kerana kata ulama, menerusi hadis ini adalah umum. Menerusi hadis ini adalah umum. Dia tidak menyebut mesti sekali baca. Mesti sekali baca. Adakah boleh dibaca mutawaliat, iaitu berturut-turut? Para alim ulama menyebut, kerana hadis ini berbentuk umum, maka boleh kita baca ianya separuh-separuh. Yang penting ia sampai 100. Jadi contohnya kalau kita nak baca mi'ata marratin, sebanyak 100. 100 kali. Qala al-imam at-Taibi wa zahiruhu sawa'un qalaha mutawaliyatan amla. Pada zahir hadis ini kata Imam Taibi adalah sama, sama ada kita baca ianya secara berturut-turut 100 ataupun bercerai-cerai 100. Contohnya 20, 20, 20. Katakan begitu. Jadi subuh 20, zuhur 20, asar 20, maghrib 20, isyak 20. Cukup 100. Maka telah dapatlah kelebihan yang disebut oleh Nabi SAW daripada langsung tak buat. Begitu. Mula-mula rajin subhanallah, subhanallah, wa bihamdini beribu-ribu. Hari kedua dah malas. Tambah kena sok pula, sok lambu. Dah pening kepala, tak apalah, dia kata. Besoklah, dia kata. Jadi kita pun tidak istiqamah. Kejap boleh, kejap buat, kejap tak buat. Boleh tak kita mutafarriqah, iaitu bercerai, tidak sekaligus 100? Kata Imam Taibi, dibenarkan. Iaitu kita buat 20, 20, 20, yang penting di dalam satu hari. Fi kulli yaumin. Fi kulli yaumin. Maka ada satu pandangan yang memberi kelonggaran kepada kita, kepada kita muslimin dan muslimat hafizakumullah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, subhanallahi nisful mizan walhamdulillahi mil'ul mizan wallahu akbar mil'ul samawati wal ard wala ilaha illallahu laisa dunaha sitrun wala hijabun hatta takhlusa ila rabbiha azza wa jalla.
Maksudnya, subhanallahi nisbul mizan, yakni pahalanya memenuhi salah satu daripada dua daun neraca. Jadi kalau kita baca subhanallah, seorang hamba Allah membaca subhanallah, yamla'u thawabuha, memenuhi pahala membaca subhanallah ini, ihda kaffatay mizan, di antara dua daun tim neraca Allah. Neraca timbangan ni, salah satu ni, pahala ni begitu. Tu baru baca subhanallah. Subhanallah. Kemudian membaca walhamdulillah, mil'ul mizan ataupun mil'al mizan. Mil'u jadi khabar, mil'a jadi hal. Hala kauni qari'aha ataupun hala qira'atiha, iaitu keadaan membacanya itu, ataupun hala sawabia, keadaan pahala membacanya itu, mil'a. Boleh juga dibaca mil'u, dua-dua boleh dalam ilmu nahu. Walhamdulillah, bila gabung walhamdulillah ni, sawabuha yamla'ul kaffatayn, membaca dengan walhamdulillah memenuhi dua daun neraca, dua timbangan. Tadi bawa subhanallah, kemudian baca alhamdulillah, adalah memenuhi dua-dua. Tambah lagi wallahu akbar, mil'as atau mil'us samawati wal ard. Bila baca pula wallahu akbar, memenuhi tujuh petala langit dan bumi. Allahu akbar, ini semua beriman kepada Allah ni. Tak nampak pahala depan kita. Tetapi bagaimana nak tahu kita punya bacaan ini diterima oleh Allah? Al-Imam Aminul Kurdi rahimahullah ta'ala menyebut dalam kitab beliau yang terkenal Tanwirul Qulub, menerangkan hati. Tanda zikir kita diterima oleh Allah, kita rasa seronok, rasa tenang bila selepas berzikir. Satu kepuasan, satu kepuasan. Macam kalau kita makan rasa cukup semua. Haji Rahman kalau makan asam pedas terasa tu, puas tu saya kata. Cicah dengan roti canai pun terasa. Teringat-ingat sampai sekarang kata. Kerana cukup rasa. Begitulah kalau kita berzikir ni betul-betul diterima oleh Allah, dia rasa satu kepuasan, satu ketenangan, satu kelazatan. Wow, betul. Itu tanda, tanda zikir kita telah dipandang oleh Allah dan diterima oleh Allah. Tapi kalau sama je, biasa je, biasa je, itu belum lagi, belum ada tanda-tanda. Memerlukan kepada riadah, kepada latihan, kepada latihan. Jadi bila kita baca sedemikian rupa, iaitu tambahan Allahu Akbar memenuhi tujuh petala langit dan bumi. Bila tambah lagi La ilaha illallah, tiada di sisinya hijab dan tiada sitrun, iaitu tiada dinding dan hijab yang menegahkan hingga lepas ia dan lalu ia kepada Tuhan Azza wa Jalla. Hatta takhlus, mana khulus, mana terus lalu, tidak ada yang menghalangkan bertemu terus kepada Allah Ta'ala. Ini kelebihan membaca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Cukup setakat ini, insyaAllah kita sambung pengajian kita pada masa akan datang. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberkati pertemuan kita dan digolongkan kita semua di kalangan hamba-hambanya yang bertakwa. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول اللهم صل على محمد اللهم صلِّ
على محمد يا رب صل عليه وسلم كنوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم لولاك يا زين الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد أيا ليالي الرضا علينا عدي ليخضر منك عودي اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم عدي علينا بكل خير بالمصطفى طيب الجدود اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم بالله صلني فداك روحي ذبت من الحجر والسدود اللهم صل على يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم أنا الذي همت في هواكم يوما أراكم يكون عيدي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد ثم الصلاة على نبينا وآله الركع السجود اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صلِّ عليه وسلم. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperdengarkan rintihan kita, doa kita, Allah permudahkan kita dapat ziarah kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dipermudahkan kita pergi ke tanah suci Makkahul Mukarramah al Madinatul Munawwarah insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Salatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna bihal umrata wa hajjik wa hajjika baitil haram. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha umrata wa hajja baitikal haram wa ziyarata habibika wa nabiyyika sayyidina Muhammad alayhi afdalus salati wat taslim fi sihhatin wa afiyatin wa salamatin wa lutfin wa bulughil maram. وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم لا تمتنا حتى نرى بالسلام ونصلي خلف المقام إبراهيم عليه السلام ونشرب ماء الزمزم في مسجد الحرام ونزور حبيبك ونبيك سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بيسر ولطف وبلوغ المرام اللهم يسر لنا أمورنا والراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة في ديننا ودنيانا وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة